kebakaran yang berlaku adalah kebakaran beluka yang melibatkan sekitar 20 ekar di kawasan Tasik Puteri 3, Jalan Tasik Puteri 3. Seperti sedia maklum, kami terima panggilan pada jam 1.328 petang dan sampai di lokasi pada 1.38, 10 minit daripada masa kejadian, dan dapat dikawal pada jam 1.400, bermakna dalam 2 petang. Dibantu sekali dengan bomba sukarela berserta dengan kekuatan anggota 10 kekuatan anggota dengan jentera FRT dan tiada bantuan daripada balai-balai lain lah. Kebakaran kami pada masa ini adalah berkenaan dengan air lah. So, memandangkan kawasan hidden yang agak jauh dan kita mengambil ulang alik menggunakan jentera sebanyak 3 kali.